kamu jika virus dan bakteri tidak hanya menyebar melalui kontak fisik secara langsung? Menurut WHO, ada beberapa jenis virus dan bakteri yang dapat menyebar melalui media benda mati. Salah satu media penyebaran yang paling cepat adalah uang. Seperti yang kita ketahui bahwa peredaran uang kertas dari satu tangan ke tangan lainnya sangat cepat. Hal ini berpotensi besar untuk dapat terjadinya penyebaran virus dan bakteri dalam ruang lingkup yang sangat luas. Nah, untuk dapat meminimalisir penyebaran tersebut, maka WHO menganjurkan untuk melakukan pembayaran secara non-tunai agar lebih aman. Dengan menggunakan metode pembayaran non-tunai, maka kita sudah membantu dalam meminimalisir penyebaran virus dan bakteri. Yuk, mulai beralih ke metode pembayaran yang lebih aman dan nyaman.